Itu pernah operasi LASIK, jadi mataku tuh minus 11. Jadi setelah operasi aku nggak pakai kacamata. Nah ini kita masih nunggu dokter, kita akan dites lagi. Oke, okay, you want the tour? Hmm, that's good. Aku suruh nyium, suka apa enggak? Kalau nggak dress, rock. Wes, anak cewek ini ya. Oh, purple. Ini mainan-mainan untuk ke pantai itu di sini banyak sekali. Karena di Florida ini banyak sekali pantai. Hai teman-teman, welcome back again to our channel. Kalian apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi hari ini kita akan ke Walmart karena aku perlu untuk periksa mata dan juga mau belanja beberapa buah karena buah aku habis. Tapi kita nggak akan banyak belanjanya karena kita tinggal beberapa hari lagi di Florida. Dan karena aku setiap hari makan buah, jadi aku harus nyetok lagi teman-teman. Ini kita tinggal 3 hari lagi, sekitar 3 hari lagi di rumah mertua. Dan habis ini kita OTW pulang lagi. Dan untuk periksa mata, ini adalah periksa mata tahunan. Jadi setiap tahun itu aku periksa mata. Karena aku dulu pernah operasi LASIK di Bali. Dan itu operasinya dari tahun berapa ya? Dari tahun 2020. Dan aku minusku minus 11 teman-teman. Jadi itu kacamata sudah sebesar kayak setebel kayak pantat botol. Jadi itu tebel banget kacamataku dan nggak bisa lihat kalau nggak pakai kacamata. Karena minusnya udah gede banget. Dan semenjak operasi LASIK, aku sudah nggak pakai kacamata lagi. Cuma perlu kacamata baca doang. Sama kalau komputer atau lihat TV, kadang aku pakai, kadang nggak. Dan ini aku mau cek lagi apakah ada perubahan size, apakah ada minus atau plus lagi kayak gitu. Dan ini kita sudah siap, kita mau berangkat. Let's go teman kita hari ini teman-teman. Walmart, oh Ross. Walmart, oh Ross. Yeah. Sudah sampai. Ini dia, kita masih cari parkiran. Dan ini aku masuk duluan, suamiku masih dari parkiran karena tadi kita mepet banget waktunya. Jadi aku diturunin dulu, suruh masuk duluan teman-teman. Ini kita cari optiknya dulu. Nah ini dia, ketemu Vision Center. Oke teman-teman, ini aku sudah di lokasi dan ini aku harus mengisi data dulu. Habis mengisi data baru periksa mata. Ya kita isi-isi dulu ya datanya ya. Ini lumayan banyak ini. Ini si Jasmine sama Rose sudah datang. Jasmine bangun tidur tadi. Sudah kita isi formnya. Ini kita masih nunggu dipanggil sama dokter untuk diperiksa mata. Dan Jasmine minum kopinya Dada. Kopi susu. Nah ini kita masih di optik di dalamnya Walmart. Oke, diperiksa dulu. Nah ini kita masih nunggu dokter, kita akan dites lagi. Dan suamiku sama anak-anak lagi nunggu di luar. Habis ini kita belanja, kalau sudah kelar moga-moga aja cepet untuk tesnya. Sudah, ini sudah mau diperiksa, dokternya bentar lagi datang. Oke, dan sudah selesai. Ini kita mau bayar dulu teman-teman. Kita masih di optik, habis ini kita belanja. Dan sudah selesai. Dan seneng banget teman-teman, hasilnya nggak ada perubahan, tetap aja sama kayak tahun kemarin. Dan syukurlah semua hasilnya baik, tidak ada perubahan, jadi nggak perlu kacamata baru. Jadi hasil dari operasi LASIK pun juga bagus, karena nggak ada bekas luka. Bekas lukanya cukup bagus, nggak terlalu ini itu. Jadi dokternya pun juga tanya di mana operasinya, aku bilang di Indonesia. Wow, bagus banget operasinya ya, kayak gitu. Sampai dokter di sini heran karena hampir-hampir nggak ada bekas luka di ini di mata. Karena biasanya kalau habis operasi LASIK itu katanya ada kayak bekas lukanya gitu di dalamnya mata. Alright, jadi ini kita mau lanjut belanja teman-teman. Ini kita tunggu dulu sebentar. Nih bilang kacamatanya juga banyak. Ini start dari harga $9 sampai yang termahal. Nih. Itu ada yang hampir $100 juga teman-teman, tapi di atasnya itu juga banyak. Nah. 54 97 17 28 macam-macam pilihannya. Kenapa sayang? Nanti Jasmine menjadi monster. Kenapa Jasmine menjadi monster? Karena nggak beli mainan. Jadi ini terus kita taruh di troli, dia masih tidur juga. Karena suami aku tadi buru-buru nggak bisa ambil stroller, karena harus bawa troli juga. Sekarang kita mau belanja.
Ini kita mau beli beberapa buah-buahan untuk stok sebelum kita pulang ke rumah ke Virginia, teman-teman. Nah, jadi ini kita masih ada beberapa hari lagi di Florida, tapi buah-buahanku sudah habis, jadi kita mau nyetok untuk beberapa hari doang sampai nanti kita pulang ke rumah, teman-teman. Ini ada payung pantai. Ini berapa ini? Oh, turun. Kemarin $20, sekarang $15. Ini Jasmine lagi nyari pelampung untuk berenang karena nanti kita akan stop di salah satu hotel yang ada poolnya. Pelampungnya ketinggalan. Nah, ini juga banyak floating-floating di sini, teman-teman. Tapi ini untuk ini juga ada nih. I'm floating. Kita coba cari lagi ya. Ini Spider-Man pastinya Jasmine nggak mau ya. Dia picky banget. Di sini juga ada. Apa this itu? Goes on her arms. I don't think she needs all that though. Yeah. Just like the other one that we got for her last time. Ini juga pelampung ya. Swim trainer. Ini $16. Pink. Oh, right here. Nah, ini kita dapat satu ini. I'm not a boy. Okay, you want the course? That's perfect. I'm not a boy. Sudah dapat pelampungnya, teman-teman. Ya, mama lihat, mama lihat. Only my only Santana is the boy. Yes, yeah, Santana is your close friend. Yes. Mm-hmm. Oh, ini loh dapat pelampungnya ya. Nih, apalagi sayangku. That's a water sporter. How about we get the balls? Bola. Yeah, mau Jasmine? Yeah. Okay. Ini pool splash pool pack ya untuk nanti renang si Jasmine. Ini berapa yang cuma $3. Dan ini next suamiku lagi nyari deodoran, deodorannya habis. Nih kita lagi keliling-keliling nyari deodoran. Oke, ini dia deodoran. Ah, masih ada, masih punya sayang. Ini masih punya aku. At home or with you? No, at home. You want this for here? No, not need. We will travel soon. I don't want to carry lot of stuff with us in the car. Ya, deodorannya suamiku nih, dapat nih. Yang mana sayangku? Yang harum. Ta-da! That's good. Aku suruh nyium, suka apa enggak? harum. Do you need this one, guys? Yes, I like that one, sayangku. Okay, keep that as a option. Yeah. Hold on. Nah, aku suruh nyium lagi baunya. Yeah. Banyak sekali pilihannya, sayang. Jadi bingung aku. Ya, yeah, yang second one aja. Yang number two. Nah. That's why I let you smell it. Aneh baunya. Yang tadi aja. Yes. Apa sayang? That's for the bathtub. For the bathtub? Dadah. Look at this, Mr. What is that? Bubble. Bubble in the bathtub. This is for the bathtub. Ini Jasmine kalau mandi pakai bubble. Mau. Ini bubble, teman-teman. Jadi kalau nanti mandi di bathtub ini bisa bikin kayak busa itu loh, tapi kalau pakai beginian di kulitnya Jasmine jadi kering habis itu. Yalah, cek milih-milih mana deodoran ini jepang bayi. Alamak, bau apa itu? Deodorannya bau aneh-aneh di sini. Yang tadi lo sayang. Sudah, yang itu aja, yes. You see another PG? Tekan pilihan bingung terus sambungnya aneh-aneh, teman-teman. Sampai gendeng hidungku. Woi Jasmine, itu aja. Bilang dadah-dadah, ini aja. Aloe vera deodoran. Oh, wow. I want aloe vera. Ya. Sudah dapat. Jadi ambil, nanti kulitmu kering kayak krokodil loh. Satu aja, enggak usah banyak-banyak. Sekali aja bubble-nya. Wow, unicorn bubble. Let me see data. Ah, ini bentuknya macam-macam. Only, Jasmine, put in the bathtub. Yang mana? Don't confuse, you have to pick one. Okay, sipping the love heart pink. Alah ya, anak wedok ya. Let's go. Ini ada busa untuk mandi $1 macam-macam. Jadi crocodile. Iya, enggak usah banyak-banyak bubble-nya, nanti kulit kamu jadi kering. Satu aja ya. Ini mainan-mainan untuk ke pantai itu di sini banyak sekali. Karena di Florida ini banyak sekali pantai. Ini kita sudah dapat deodoran dan kita akan keliling lagi nyari pakannya si anjingnya mertuaku sama nyari buah-buahan. Ini printer $69
Ini suamiku perlu printer baru di rumah. Wow, ini TV segini gedenya cuma $148, teman-teman. Rock buat si Jasmine. Ah, size full, this her size, I think, sayang. Rock pink. Purple apa pink? Purple, minta purple, dada. Minta rock, boleh-boleh, enak mana si Jasmine. Kalau enggak dress, rock. Wes, anak cewek ini ya, ini sayang. Yeay. Kenapa kena babirus? Wow. Oh, purple. Astaga. Semua purple. Ya, ayo gombal mana? Kelambi mana? Astaga. Wes, dapat sesetel. Nah, bajunya sudah banyak, masih diturutin aja beli baju sama bapaknya tuh. Ini kita lagi cari pakan untuk anjingnya mertuaku. Ini kita di lorong pet food, dog food. Ini pilihannya banyak banget. They said they don't carry it now. Ini brand yang kita cari, tapi yang spesifik foodnya nggak ketemu karena minta yang spiral atau apa itu nggak paham aku, teman-teman. Tapi ini kita cari yang sesuai permintaan dari mertuaku, belum nemu. Ternyata pakannya nggak ada, pakan untuk anjingnya nggak ada, teman-teman. Jadi ini kita mau nyari buah-buahan, nah, keliling lagi. Nah, ini kita mau nyari almond milk karena stokku habis. Susu almond untuk ibu menyusui. Apa sayang? Toys. Kan sudah banyak toys, no. Minta toys lagi, astaga. Yes, sayang, that one. Yep. Yes. Mm-hmm. July. Let alone July. Dan ini tuh aku sudah dengar suara thunder, teman-teman, geluduk. Di luar itu sudah mau hujan badai, makanya kita belanjanya cepat-cepat. Apa nih tuh kue sayang? there's mom and dad like. Ini berbagai macam bumbu-bumbu serba $1 teman-teman. Ini banyak sekali pilihannya, tinggal milih ini. Garlic powder $1. I think ini garlic powder sayang habis Yeah. Cuma $1. Oh, chili flakes. Can you find a chili flakes sayang? Yeah, chili flakes. Bubuk cabe, kita habis bubuk cabenya. Ini chili powder, tapi yang chili flakesnya belum nemu ya. Ini dapat dua ini. Kalau ini saus-saus serba $1 juga, teman-teman. Ini kecil-kecil kemasannya. Banyak sekali pilihan sampai segini banyaknya. Apa itu sayang? Wow, summer sausage. Dan harga jagung masih murah, tapi ini sudah kering, teman-teman. Nggak tahu dalamnya masih bagus apa enggak. Ini cuma 33 sen. Cuma 5.000-an per satunya. Hah? Ini kan nanti bubble. Oh, yang ini? Iya. Nggak tahu itu, Mama. Nanti Mama cek dulu di petunjuknya ya. Oke, kita ambil beberapa jagung untuk stok di rumah. Mumpung murah. Seperti biasa kita ke buah-buahan dan mencari pepaya. No, sudah punya ubi sayang, ubinya masih ada. Dan kita juga mau ambil jeruk. $4. Hei, hampir $5, Deng. Oh, nemu sing mateng suamiku di bawah lah. Digali-gali sama suamiku ternyata ada yang mateng di bawah, karena yang atas pada hijau semua, yang di bawah ternyata kuning-kuning. Mantap sayang. Sudah busuk, sudah terlalu mateng, teman-teman, kematangan. Nah, itu yang di bawah tuh lah. Oh, this is mateng sekali ya. Do you want the white one? The squishy. Yeah, no, the squishy one. Feel this. Feel these and let me know which one you like. Yeah. This one is okay. Yeah. Ini pisangnya sudah agak mau kematangan yang di bawah. Kita ambil. Dan avocado. Ini avocadonya kemarin aku beli di sini. Oh, enak banget, teman-teman. Gak ada busuknya sama sekali. Nggak tahu kenapa ada pepaya di sini, kebetulan kita lagi nyari, ternyata ada di atasnya tomat. Kita ambil ya langsung jus. Ini mangga 98 sen per biji ya. Ini ada yang kisut,
Tapi ada yang kisut, ada yang masih mentah. Nah itu pepaya juga sebanyak itu pilihannya. Saya yang sudah ambil satu aja pepayanya. Nanti kita mau travel, jadi nggak banyak-banyak nyetoknya teman-teman. Secukupnya untuk 3 hari aja sebelum kita pulang. Ini aku mau ambil mangga, tapi mangganya itu kalau nggak mentah, ada yang mentah. Kalau nggak itu yang terlalu mateng, udah sampai kisut kayak gini. Dan ini aku nemu yang di bawah sudah mateng-mateng ya. Ternyata tak bongkar-bongkar di bawah ada yang mateng. Plastik sayangku, here it is. Oh, itu Florida avocado sayang. Besar sekali dan mahal. Dan next ini kita mau nyari blueberry. Blueberry kita habis, jadi kita mau nyetok lagi. Ini kita muter-muter nyari blueberry, belum nemu. Ini kita nemunya strawberry, tapi kita strawberry belum dulu ya teman-teman, masih bosen sama strawberry. Ini ada raspberry. Ah, nggak ada ternyata blueberry-nya. Kosong? Oh, ini dia, ternyata nemu. Ternyata di sini blueberry-nya. Yeah. Wow, the big one. Ini besar sekali ya. Ada yang kecil, ada yang Oke, teman-teman, ini kita sudah dapat semuanya buah-buah yang kita perlukan. Dan ini nggak banyak belanjanya karena 3 hari lagi kita akan pulang ke Virginia. Jadi kita beli secukupnya aja sampai beberapa hari. Nanti kalau kita sudah pulang, kita akan belanja lagi. Ini kita sudah selesai dan mau check out. Karena ini di luar, ini hujannya sudah mau turun ya. Kita cepet-cepet belanjanya. Self check out, langsung cus. Oke, masih bayar-bayar teman-teman. Ini kita sudah selesai teman-teman. Di luar ini sudah suara geluduknya sudah kemana-mana itu. Kita buru-buru ya. Ini pengen cepat-cepat pulang karena ini sudah mau hujan angin di luar. Hujannya sudah mulai turun teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Sudah turun hujannya, cepetan. Ini suamiku sampai lari-lari. Takut hujannya keburu turun. Ini kita sudah ada dalam mobil dan kita mau menuju pulang. Dan ini hujannya sudah mulai gerimis-gerimis teman-teman. Mendungnya lumayan, ini lumayan peteng ya mendungnya. Untuk belanja kita hari ini, kita habis $54 doang. Karena emang kita belanja secukupnya sebelum kita balik lagi ke Virginia. Karena bentar lagi kita akan perjalanan pulang lagi ke Virginia teman-teman. Dan untuk yang periksa mata kita habis $78. Wah wow, teman-teman, lihat ini hujannya kayak gini. Untungnya kita sudah ada di mobil dan perjalanan pulang ini ya. Deras sekali hujannya. Dan buat teman-teman yang sudah nemenin kita belanja, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.